Dungeraya. Baik, terima kasih. Kami ya. Persilakan Kang Mus lanjut. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba minta alamatnya, Pak. Alamat lengkap rumahnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam. Berarti suara saya terdengar ya? Terdengar, Kang Mus. Info ke Bu Kodesona. Ya. Kenalkan saya koordinator program untuk di Jabodetabek dan Bandung. Tak kenal sama kata sayang, atau sayang sama kata cinta gitu ya. Jadi saya ingin lebih memperdalam perkenalan kita. Saya dulunya adalah seorang profesional. 5 tahun saya bekerja di perusahaan Itali sebagai Continuous Improvement Manager. Kemudian saya pindah ke perusahaan Prancis, Second Level Manager di Production. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk berusaha sendiri. Oke, suara saya sudah keras kah? Ini ada yang komen katanya suaranya kecil. Kedengaran. Kedengaran. Baik, terima kasih. Kemudian tahun 2012 saya memutuskan untuk punya usaha sendiri dan alhamdulillah sampai saat ini saya ada 17 cabang usaha saya, kemudian karyawan saya ada lebih dari 70 orang, kemudian usaha saya juga sudah tersebar dari Solo, Jogja, Jakarta, Bandung, Purwokerto, dan Bekasi, dan beberapa daerah yang lain. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana caranya saya bisa mengembangkan usaha saya. Tentunya ini juga jadi menarik buat teman-teman, karena sebagai seorang pengusaha seringkali kita terlena atas kenyamanan. Kalau dibilang kenapa, tanya ayah. Kang Aceh bisa dibantu yang bocor-bocor. Oke, siap manajer. Nanya mau apa yang mikirin dia. Oke. Yang salah satu yang terpenting dari berbisnis itu adalah ilmunya. Beberapa kali saya sering bertemu dengan tukang cilok gitu ya, yang suka jalan. Ini waktu saya baru-baru mulai usaha gitu. Saya tanya, kan jualan ciloknya udah lama. Kemudian dengan bangganya dia berkata, oh sudah lama Pak. Sudah berapa tahun jualan cilok? Wah saya sudah 20 tahun lah jualan ini, jualan cuanki. Gitu. Terus kemudian saya tanya, wow. 20 tahun lama ya. Sudah punya rumah? Wah, belum. Wah, ya belum, Pak. Lah, kan udah 20 tahun usaha. Ya belum punya rumah. Sudah punya mobil? Ya apalagi mobil, Pak. Belum, rumah aja belum punya. Sudah punya motor bagus gitu, motor baru. Wah, nyicil, Pak. Itu juga masih belum lunas. Wow. Surprising sekali saya, 20 tahun usaha tanpa ada hasil apapun. Nah, kemudian saya berpikir, saya tidak mau berbisnis seperti ini. Kutis yang kelihatan riuk. Ya, akhirnya saya mencari tahu apa sih yang menyebabkan orang itu bisnisnya bisa sukses dan orang bisnisnya itu menjadi mandek. Kemudian saya mencari tahu, ternyata. Kak, yang dikelihatan itu mana?
Oke, Kang Mus, mohon dibuka lagi mute-nya Kang Mus aja. Ya. Nah, kemudian akhirnya saya temukan bahwa ternyata kalau kita berbisnis dari leher ke bawah, kita hanya akan capek. Tiap hari kita belanja, tiap hari kita masak, tiap hari kita ngadonin sendiri, tiap hari kita bungkusin sendiri, tiap hari kita jualin sendiri. Bahkan kadang-kadang kalau nggak laku, tiap hari kita makanin sendiri. Nah, itu namanya berbisnis dari leher sampai ke bawah. Kenapa orang-orang bisa sangat sukses? Karena ternyata mereka berbisnisnya dengan pengetahuan. Itulah yang disebut guru saya, berbisnis dari leher ke atas. Bagaimana orang begitu capeknya ngangkat batu dari bawah ke atas, tetapi kalau orang tahu ada menggunakan katrol, maka akan lebih mudah lagi pakai katrol. Pakai katrol sudah lebih mudah lagi, ada lagi lebih canggih, pakai elevator. Nah, itulah berbisnis dari leher. Nah, teman-teman semuanya, layung bersambut, ternyata pemerintah pun menyadari hal tersebut. Kemudian sekarang banyak sekali program-program yang membantu rekan-rekan supaya bisnisnya maju dari sisi knowledge, dari sisi pengetahuan. Salah satunya adalah program UMKM Maju 4.0 untuk tahun 2022 ini. Program Kominfo ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun lalu. Saya juga ini melihat ada beberapa nama yang tahun lalu ikut, kayak Pak Sri Dadi, ya. Oke, selanjutnya dan yang lainnya. Nah, program tahun lalu ada beberapa kendala. Dan tahun ini akan disempurnakan dari pihak Kominfo-nya dan juga dari pihak Kominfo. Rangkaian kegiatan kita di tahun ini adalah yang pertama, kita akan penyaringan peserta sampai tanggal 9 Mei. Nah, ini tanggal paling penting ya. Jadi, pastikan sebelum tanggal 9 Mei, teman-teman isi aplikasi dari Kominfo. Jadi, bukan Google Drive yang dari Fasil ya. Google Drive dari Fasil itu untuk memudahkan koordinasi. Orang-orang yang sudah ngisi Google Drive nanti dikasih link-nya bisa langsung di grup. Sedangkan kalau yang belum ikut Google Drive akan sulit untuk mengarahkan atau memberikan link-nya. Jadi oleh karena itu untuk saat ini sampai tanggal 4 atau tanggal 5 sangat penting sekali teman-teman itu mengisi data di Google Drive ya. Kemudian nanti tanggal 13 itu akan ada pembukaan kegiatan yang akan diresmikan oleh Direktur Pengembangan Usaha Kominfo. Direktur Ekonomi Digital. Tanggal 13 Mei 2022. Kemudian tanggal 14 sampai tanggal 13, seluruh fasilitator seluruh Indonesia, karena memang kegiatan ini berlangsung di 10 daerah destinasi wisata plus 3 yang baru. Ya, saya agak lupa secara detailnya, tapi yang saya ingat itu ada di Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bangka Belitung, NTT, Lombok, Sulawesi Tenggara. Kita bersama-sama. Jadi bayangkan, teman-teman nanti bisa punya koneksi di seluruh Indonesia. Sebagai pengusaha, koneksi itu sangat penting. Kenapa? Karena bisa membantu penjualan kita. Oke, kemudian tanggal 23 Mei itu TOT selesai untuk fasilitator. Tanggal 24 itu langsung penyampaian materi untuk peserta 24 Mei.
Jadi teman-teman itu akan menerima materi di tanggal 24 Mei. Jadi kalau sekarang grupnya masih sepi-sepi aja wajar. Karena sekarang masih dalam rangka rekrutmen peserta. Nah, ini yang jadi penting. Kenapa yang jadi penting? Karena di setiap daerah, di setiap wilayah, seperti misalnya Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, itu semuanya memiliki kuota yang harus terpenuhi. Ya. Jadi setiap daerah-daerah itu memiliki kuota yang harus terpenuhi. Untuk Depok sendiri, kita itu kuotanya adalah 600 UKM yang bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, oleh karena itu, saya sangat berharap dari rekan-rekan peserta yang lain bisa mengajak UKM-UKM yang lain untuk ikut dalam kegiatan ini. Karena nanti, apa sih yang menjadi benefit peserta? Yang pertama, teman-teman nanti akan dapat kuota gratis setiap bulan. Terakhir dalam meeting kemarin, teman-teman itu akan memperoleh 8 GB. Nah, kalau tahun lalu itu ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi tahun ini dipastikan semuanya dapat karena sudah menggunakan sistem yang berbeda. Ya. Bayangkan kalau misalnya teman-teman 8 GB beli di luar, mungkin harganya bisa 100. Dan itu rutin tiap hari. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman ingin belajar jualan di Shopee, gitu ya, mungkin ada yang sudah jualan di Shopee, jualan di Bukalapak, jualan di Tokopedia, gitu. Tapi jualannya masih sepi-sepi aja nih, belum rame-rame gitu ya. Kenapa sih? Tanya kanan, tanya kiri. Nah, untuk tahun ini, nanti para fasil itu akan diajarkan oleh orang-orang langsung dari platform tersebut, dari e-commerce tersebut. Jadi nanti orang-orang Shopee, orang-orang Tokopedia, Bukalapak, GoFood, Shopee Food, mereka akan mengajarkan ke UMKM metode Zoom, ya. Dan itu sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena teman-teman tidak mungkin bisa dapat teman-teman tidak mungkin bisa dapat materi tersebut di luar kalau tidak ada program. Ya. Kalau di luar program, mana mau orang Shopee, orang Tokopedia, orang Bukalapak, Shopee Plus, orang GoFood, mana mau susah-susah mereka mengajarkan satu persatu. Nah, sedangkan karena ini, karena kita difasilitasi sama Kominfo, maka kita akan diajarkan. Ya. Itu benefit yang kedua. Bahkan benefit yang ketiga, teman-teman yang selama ini masih menggunakan pembukuan pakai buku, nanti bukunya hilang pusing, kalaupun sudah pakai Excel, disuruh ngitung laba rugi, bingung. Bulan ini untungnya berapa, Bu? Nggak tahu. Saya campur-campur, Pak. Buat di dapur, buat anak, segala macam. Akhirnya duitnya nggak jelas kemana, gitu. Nah, tahun ini kita akan dibantu oleh perusahaan point of sales langsung. Yang terlibat itu adalah Moka dan Qsir, ya. Aplikasi itu nanti bisa membantu kita sehingga akhir bulan kita bisa tahu kita untung berapa atau kita rugi berapa secara digital. Nggak perlu lagi susah-susah nulis-nulis gitu, nggak perlu. Semuanya bisa pakai handphone. Teman-teman bisa install gratis, tapi teman-teman akan sulit mendapatkan tutorial langsung dari perusahaannya. Dan dalam program kali ini,
kita akan diajarkan langsung oleh perusahaan. Itu benefit kedua, ketiga. Benefit keempat, teman-teman akan diajarkan oleh fasil-fasil yang sudah sangat berpengalaman di bisnis dan juga sangat berpengalaman di dunia digital selama 6 bulan. Mungkin buat teman-teman UKM yang sudah tahu saya, paham betul berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau untuk konsultasi bisnis ke saya. Biasanya konsul berbayar ke saya itu 1.500.000 untuk satu kali pertemuan. Karena saya juga seorang master coach di PT 5 Master Indonesia. Tapi pada forum ini, pada kegiatan ini, itu semuanya gratis. Ya. Nah, karena saya sekarang dia dipercaya untuk jadi koordinator Jabodetabek dan Bandung, maka nanti teman-teman di Depok itu akan bersama Kang Cahyadi, Mas Renata, dan Kang Dadang yang sangat berpengalaman di bisnis dan di dunia digital. Ya. Bersama saya juga bisa, karena nanti base camp-nya ada di saya. Nanti bisa di rooftop atau juga di pendopo. Jadi, ini sangat bagus untuk mendapatkan caranya berbisnis. Itu benefit yang keempat. Benefit yang kelima, saya ulangi ya, benefit yang pertama, kuota 8. Pastikan semuanya dapat. Kemudian, yang kedua, akan dan diajarkan langsung platform dari e-commerce ya, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, yang bisa langsung nanti diajar orang-orang. Kemudian yang ketiga diajarkan langsung oleh teman-teman akan dapat solusi keuangan digital yang membantu aktivitas keuangan digital seperti Moka dan Qsir. Jadi kalau pengen tahu laba rugi, itu hanya tinggal pencet handphone muncul laba rugi. Adalah 6 bulan akan dapat pembelajaran secara gratis dari fasilitator-fasilitator yang sudah berpengalaman bisnis dan juga di bidang digital marketing, ya. Nah, itu benefit yang keempat. Benefit yang kelima adalah 100 UKM terbaik. Nah, ingat ya, 100 UKM terbaik dari seluruh Indonesia itu akan diikutkan ke pameran tingkat nasional, ya. Jadi 100 UKM terbaik dan terpilih nanti akan ikut ke pameran digital nasional dengan buyer seluruh Indonesia. Ya, dengan buyer seluruh Indonesia. Dan nanti dari 100 UKM yang terbaik ini sangat mungkin untuk dilibatkan ke pameran luar negeri. Ya. Jadi ini memang benefit-benefit yang akan diperoleh untuk teman-teman UKM dan semuanya gratis. Nah, namun yang jadi kendala adalah ketika nanti di Depok kuotanya tidak terpenuhi, maka di Depok kegiatannya akan terhambat atau tertunda. Oleh karena itu, yuk sama-sama teman-teman yang lain, kita ajak teman-teman kita, 1 orang UKM yang lain, 2 orang UKM yang lain, atau bisa anak kita, misalnya kita sudah punya usaha kue kering, anak kita sudah punya usaha online, ya, sudah punya dia bikin-bikin vas bunga, kemudian dia jual secara online, itu juga bisa. Ya. Artinya,
kita mengajak orang dan melibatkan banyak orang itu akan sangat membantu kelancaran kegiatan. Karena di Depok itu kuotanya sebanyak 600 UMKM. Ya. Nah, untuk di Depok sendiri nanti fasilnya itu yang pertama Kang Cahyadi. Beliau adalah seorang YouTuber, penyiar radio, seorang yang aktif dalam menjualkan produk-produk UKM, ya. Kemudian pernah bekerja di perusahaan Jepang dan sekarang beliau menjadi wakil ketua Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok. Fasilitator yang kedua itu Mas Renanta, ya, di pemasaran, di manajemen. Beliau sekarang sudah S2, kemudian punya usaha di bidang frozen food dan sudah memiliki 100 lebih reseller, ya, untuk Mas Renanta. Yang ketiga nanti ada Kang Dadang. Kang Dadang ini seorang digital marketing yang sangat aktif di e-commerce dan di sosial media. Sehingga, dan Kang Dadang ini juga merupakan salah satu staff IT saya yang sangat expert di bidang teknologi. Ya. Jadi, teman-teman punya fasil yang sangat dahsyat di Kota Depok. Ya. Itu saja dari saya, Kang Cahyadi. Mungkin kalau ada mau pertanyaan, silakan dibuka roomnya. Ya, siap. Sebentar, saya screenshot dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dari Kang Mus selaku koordinator fasilitator dari Jabodetabek Kepulauan Seribu Bandung Raya. Dan di sini kita ada Mas Renata dan juga Kang Dadang juga ya yang akan support fasilitator. Baik, Bapak Ibu sekalian, di kondisi di daerah Depok saat ini di grup itu ada grup barunya. Grup 1, 2, 3, grup Depok, dan juga ada grup lama dan grup baru. Nah, tujuannya adalah semua yang sudah ngisi form, ya, formulir validasi. Validasi ini, informasi dari kamus tadi adalah untuk kita bisa memudahkan informasi juga kepada teman-teman yang sudah masuk grup untuk nanti diarahkan mengisi form resmi dari Kominfo. Dan untuk yang dari grup lama, ya, grup Kominfo Depok 1, 2, dan 3 diharapkan untuk mengisi form karena tentunya kami ingin menanyakan kembali mengenai validasi apakah siap bersedia ikut lagi di pendampingan ini. Karena saat ini ada sekitar bahkan mungkin sudah masih 50% ya, 40-50% di grup lama yang masih stay aja, ya. Jadi tidak cek grup atau mungkin kita udah tag, kita udah japri per pribadi, belum ada respon. Mungkin juga karena kesibukannya dari teman-teman semua. Nah, untuk gitu, maka dari kami solusinya adalah Bapak-Ibu sekalian yang hadir di Zoom ini atau yang mungkin sedang nyimak-nyimak di tempat lain, untuk sama-sama mengajak rekan-rekan UMKM yang lain, teman-temannya, ya, tetangganya UMKM yang produsen untuk sama-sama ikut dalam program ini, ya, sehingga teman-teman bisa tidak hanya sendirian, ya. Oh, ada teman-temannya juga yang bisa ikut pendampingnya selama 6 bulan dari bulan Mei sampai Oktober. Saya ulang kembali, benefitnya adalah setiap bulan rekan-rekan para peserta akan mendapatkan kuota 8 giga setiap bulan yang tentunya dipergunakan untuk belajar secara ada online dan offline-nya dimaksimalkan itu. Nah, yang menariknya lagi adalah teman-teman akan didampingi orang-orang yang profesional dan dari puncak acara ini adalah akan ada 100 UMKM terpilih yang akan mendapatkan ikut pameran nasional virtual. Baik, ada pertanyaan mungkin
kalau ada yang paham mengenai second atau pengen bertanya, tinggal dibuka aja mute suaranya. Oke, alhamdulillah ada teman dari Depok Timur nih, Mbak Nia, pengen masuk anggota. Oh, masuk anggota UMKM. Ya, siap. Nanti japri-japri aja, kalau memang udah ada yang tahu nomor-nomor kami ya, para fasilitator ya, Mas Re, Kang Dadang, Kang Mus, dan saya sendiri, kita sedang blast informasinya, dan kita mengingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk bisa berpartisipasi. Baik, Mbak Vera, ada pertanyaan, boleh silakan dibuka mute-nya. Terima kasih, Kang Acai. Ya, silakan. Ya. Ya. Kang, maaf, aku tadi telat nih, ya, baru buka WA lagi. Ya. Mau tanya ini aja, Kang, kalau tekniknya sama kayak tahun lalu ya, jadi 3 bulan di awal online, kemudian 3 bulan di akhir baru offline. Kayak gitu nggak, Kang? Ya? Siap, di sini ada kamu, silakan, Kang, untuk modulnya pertama dan juga teknik pembelajaran seperti apa, silakan. Baik, Bu, saya ini pemilik dari Restor Seafood Bang Haji. Jadi kalau teman-teman mau makan seafood bisa di sana ya. Oke. Ya. Ada yang kerusak-kerusak kan jadi. Jadi kalau metode pembelajarannya ada betul kata Vera tadi, kita belajar online dulu melalui Zoom gitu ya. Nah, kemudian nanti dikirim materi digitalnya berupa e-book, atau kalau teman-teman males bacanya gitu ya, tinggal nonton aja nanti YouTube-nya ya, sambil masak, sambil ngerjain kerjaan rumah, sambil baru aktivitas anak, itu bisa sambil belajar dengan cara YouTube-nya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman masih ada yang bingung nih, waduh, udah nonton YouTube berkali-kali, udah ngelihat Zoom berkali-kali, tapi masih belum paham juga gitu ya. Nah, teman-teman nanti ada pertemuan offline-nya. Ada pertemuan offline di base camp kita. Mungkin base camp-nya agak berubah sedikit, agak berubah 50 meter dari tempat yang kemarin. Jadi ini base camp-nya di rumah saya saat ini. Teman-teman nanti bisa bertanya lebih detail, maksudnya apa ya? Misalnya, wah saya ini udah umurnya sudah agak berumur lah gitu ya. Kalau ngelihat Zoom kayak gitu kurang paham, pengennya diajarin langsung, bisa pada saat pertemuan offline ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, kurang lebih begitu Kang Cahyadi. Oke, siap untuk modul ya. Modul tahun lalu kan ada lima modul. Untuk refresh tahun ini ada tambah plus satu. Teman-teman pengen tahu modulnya seperti apa gambarannya? Modul pertama itu adalah gimana caranya kita menggunakan media sosial untuk berjualan online. Jadi teman-teman nanti akan diajarkan secara keren lah oleh para mentor pembicaranya, baik pembuatan Facebook, Instagram atau WhatsApp dan lain-lain. Yang keduanya itu mengenai misalnya gimana caranya menggunakan marketplace. Nah, ini nanti akan dihadirkan para pementor-mentor dari marketplace-nya. Yang ketiganya adalah point of sales, gimana caranya teman-teman bisa menggunakan usahanya ada neraca laba rugi keuangan dan lain-lain. Yang keempatnya adalah financial technology, gimana caranya teman-teman menggunakan transaksi pembayaran atau fintech ya. Yang selanjutnya lagi adalah cloud computing atau aplikasi agregator ya, di situ nanti akan diajarkan juga. Yang berikutnya, yang keenamnya adalah aplikasi yang berhubungan dengan apa itu, kebutuhan teknis lah ya, misalnya seperti copywriting ya Kang Mus ya, dan lain-lain. Jadi konsepnya adalah ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali materinya, dan kita akan dapat
apa ya, pengalaman yang berbeda. Oh, iya. Siap. Ya, gimana Kang? Oh iya, Kang Cahyadi, ada yang berbeda dengan tahun lalu. Siap. Ketika tahun lalu semua orang itu belajar bersama, jadi yang masih belum ngerti sama sekali digabungin sama yang udah jago sekali, akhirnya pada pusing dan pada bete gitu ya. Yang sudah pinter bingung, ah ini materinya rendah banget misalnya. Yang masih baru gitu ya, yang masih belum terbiasa jualan di e-commerce, di sosmed, menganggap wah ini susah banget. Nah untuk tahun ini, ketika teman-teman nanti mengisi aplikasi yang dari Kominfo, itu langsung terpisah kelasnya nanti. Yang belum paham, nanti akan bergabung dengan kelas yang belum paham. Yang sudah sedikit paham, akan digabungkan dengan kelas yang sedikit paham. Dan yang sudah expert, nanti gabung dengan yang sudah expert. Sehingga nanti belajarnya bisa terfokus. Gitu ya. Nah, ini juga sangat menarik menurut saya. Sehingga nanti teman-teman bisa optimal dalam belajar bisnisnya. Oke, itu ada yang resen, Kang Cahyadi, Mangga, silakan. Siap, siap. Ini berat. Ya, sembari kita ngecek, saya cek WA juga ada orang yang pengen bergabung lewat japri-japri ya. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan dibuka mute-nya Mbak Baby dari Ratu Food ini. Silakan Mbak Baby. Ya, mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar Baik, sehat? Semua. Ya. Alhamdulillah, Kang Acai, Kang Mustafa, sehat ya, selamat puasa. Selamat ya. Sehat-sehat, ini agak glowing aja saya. Iya, iya. Siap, pertanyaannya Mbak. Soalnya hilang timbul nih, Kang. Oh iya, benar. Ini lagi macet di Pantura sinyal saya. Siap. Halo. Ya, Mbak Baby, lanjut di sini. Kedengaran suaranya bagus kok. Halo, Kang. Bisa didengar? Bisa, bisa. Iya, ya, Kang. Saya, ya. Saya mau kasih ini aja sih, sebenarnya mau kasih bukan testimoni ya, semangat untuk teman-teman. Alhamdulillah untuk teman-teman yang baru bergabung di pendampingan Kominfo ini jujur bermanfaat banget, sangat keren banget untuk kita UMKM pemula ya. Saya sangat beruntung sekali bisa tergabung lagi karena kalau mau dibilang pemula ya bukan pemula, tapi dibilang expert ya pasti pemula gitu ya. Sangat beruntung sekali bisa bergabung lagi sama para pendamping yang hebat-hebat ini. Mohon bimbingan sekali lagi ya, supaya kami bisa bertahan, paling tidak bertahan ya Kang ya untuk saat ini. Penjualan kalau penjualan online jujur saja untuk saya belum banyak belum banyak perubahannya gitu ya Kang. Mudah-mudahan dengan tahun kedua kami yang lanjutan dari tahun lalu bisa memperbaiki kondisi. Itu aja Kang, semangat untuk teman-teman yang baru. Insyaallah ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Baby atas testimoninya ya. Karena memang pendampingan itu adalah memang dari hulu ke hilir, diawali pelan-pelan sampai terus-menerus sehingga continue. Mungkin Mas Rey atau Kang Dadang ada informasi tambahan sebelum ada yang bertanya? Coba saya buka chat ya. Siap, baik untuk rekan-rekan semua, satu tambahan dari saya adalah yuk kita sama-sama sukseskan program ini dengan cara mengajak teman-teman UMKM-nya ya untuk segera mengisi atau menghubungi kita lah para fasilitator. Ada Kang Dadang, ada Mas Rey dan Kang Said Mustafa. Jadi kita bisa memfasilitasi Google Form-nya teman-teman sehingga kita bisa ketahuan nih jumlah kuota Depok yang 600 ini bisa segera tercapai gitu ya. Karena limitasinya hingga tanggal 1 Mei ya. Karena tanggal 1 Mei itu kesulitannya ada opor ayam dan daging ketupat juga di meja kita ya. Siap, ada pertanyaan lanjutan untuk modul tadi sudah diinformasikan. Ada tambahan modul yang menarik dan juga
tim-tim fasilitator kita udah siap banget ngebantuin nih, ya. Dari Mas Renya yang udah luar biasa omsetnya di YouTube, sudah ditampilkan juga tuh oleh YouTube terkenal ya. Mungkin nanti akan ditampilkan oleh TikTok terkenal nih ya. Oke. Okay. Ya, TikToknya udah TikTok Shop nih, aman. Oke, okay, Kang Dadang gimana? Ada tambahan informasinya? Itu mungkin ada dari Bang Haji yang mau tanya. Siap. Bang Haji Numana ya, kelas kedap. Yang Raisen ya, siapa aja ya? Sudah tadi itu. Oh ini yang Reso sudah tadi sudah nanya. Apa mau nanya lagi? Ini oh, belum dilepas resennya. Atau yang di chat ada yang malu-malu nanya-nanya sebenarnya kelebihannya apa sih? Yang baru masuk ini udah 39 ya. Tadi ada 32 berarti ada tambahan 7. Oh ini ada Pak Sumirat juga nih yang tempo hari saya ke rumahnya beliau nih luar biasa nih. Usaha keripik pisangnya. Jadi memang banyak teman-teman baru yang bergabung di pendampingan tahun ini. Dan saya sudah mulai banyak melihat potensi-potensinya dari mereka ya. Hingga nanti memang kita dampingin dari modul 1 sampai modul 5-nya hingga di modul 6-nya. Yang berhubungan dengan copywriting, gimana caranya juga mengenali customer dan lain-lain. Itu lebih ke arah namanya modul teknis. Disesuaikan kepada kondisi daripada perkembangan usaha teman-teman semua. Ya. Mungkin tadi bisa diulang itu. Siap. Kang Cahyadi, ada yang bertanya apa benefitnya? Oke. Okay. Baru masuk atau sudah masuk? Siap. Baik, untuk rekan-rekan semua, benefit untuk para peserta di tahun 2022 ini yang pertama adalah teman-teman akan mendapatkan pendampingan dari bulan Mei sampai Oktober 2022, artinya 6 bulan berjalan. Dan setiap bulan itu akan mendapatkan kuota 8 giga yang akan dipakai untuk kepentingan pendampingan teman-teman semua. Selanjutnya mendapatkan mentor-mentor berpengalaman profesional di bidangnya sesuai dengan modul sehingga teman-teman bisa didampingi dari segala macam pendampingan teman-teman kesulitan risiko saat ini misalnya apa. Kemudian di bulan 5-nya atau sekitar mungkin September itu akan ada dipilih 100 UMKM terpilih ya dari 10 plus 3 destinasi wisata itu akan menjadi peserta 100 UMKM peserta di Virtual Expo Nasionalnya yang tentunya itu akan bertemu kan dengan buyer nasional, internasional dan lain-lain. Kemudian bagaimana? Oke, siap. UMKM produsen ya, ini bisa pertanyaan nih. Tanyakan bagaimana kans bagi UMKM non-kuliner dalam pelatihan ini? Karena selama ini yang paling banyak UMKM seperti kuliner. Baik, di Google Form validasi itu ada kriterianya adalah UMKM produsen. Ada kuliner, ada fashion, ada craft. Yang tidak ikut pendampingan ini adalah yang reseller, dropship, atau yang perdagangan atau jasa. Jadi teman-teman yang fashion, yang craft, tetap semangat. Karena teman-teman adalah penghasil produk juga kan. Tentunya nanti akan didampingin sesuai dengan tingkat kesulitan perjuangannya. Insya Allah kita siap mempromosikan lah produk teman-teman juga untuk bisa naik kelas. Baik, itu pertanyaan tadi dari chat ya. Jadi tidak hanya kuliner, siapa tahu bulan Ramadan ini lagi kencang ya. Ya, pesanan-pesanan gamis ya kan, Ramadan kan. Craft atau mungkin taplak meja nih lagi kencang atau mungkin tutup tisu Mbak Ella ya. Halo Mbak Ella. Ya. Gimana? Usaha apa taplak tisunya tuh. Tempat tisunya kan pasti juga siap menyambut Idul Fitri nih banyak tamu datang dan lain-lain. Baik, ada pertanyaan lain? Oke, saya sedikit menitik beratkan tadi Kang Cahyadi. Tadi kan ada bagaimana membantu bertahan di saat ini. Kalau menurut saya sekarang itu waktunya bukan bertahan lagi, Ibu dan Bapak sekalian. Sekarang itu waktunya kita bangkit dan meraih omset. Ya, usaha saya
usaha saya sendiri saat ini sudah mengalami peningkatan 30% year to year dibanding tahun lalu. Dan saya terus memacu tim saya untuk bisa naik hingga ke 50% dibanding tahun lalu. Nah, ini artinya saya berharap nanti mohon banyak di, strategi. Mohon di mute ya, lain mohon ya. Biar kamu sekonsen. Ya. Ya, saya lanjut. Berharap nanti akan banyak strategi-strategi yang disampaikan oleh Fasil dan bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk meningkatkan usahanya gitu ya. Karena kita juga selain dapat modul dari Kominfo, kita juga akan bersama Fasil-Fasil yang sudah berkenal. Ya. Nah, kalau untuk produsen tadi saya lihat di chat sedikit ya. Ya, enggak ya. Kalau produsen laundry, sabun laundry itu masuknya ke produsen bahan kimia dan itu boleh saja, tidak masalah. Asalkan ibu yang membuatnya, ya. Kang tidak mungkin membuatnya karena itu kan bahan bakunya dari pabrik. Iya, meraciknya pun boleh. Ya. Ibu membeli bahan sabun cuci dari luar, kemudian ibu masukin ke botol, ibu kasih label baru, itu juga boleh. Itu namanya mengolah bahan setengah jadi menjadi jadi. Ya, yang tidak boleh itu adalah ketika ibu beli bahan kimia, kemudian ibu langsung jual bahan kimia tanpa ada proses perubahan sedikit pun. Ya. Nah, itu yang diharapkan saat ini sama Kominfo adalah teman-teman dari produsen dari skala yang mikro, super mikro, mikro dan kecil itu yang diharapkan. Ya. Oke, dan yang terpenting kayaknya ini semuanya untuk sudah mempersiapkan buka puasa ya. Yang terpenting adalah teman-teman merekrut teman-teman yang lain, mengajak UKM-UKM yang lain. Karena Depok hanya punya waktu sampai hari Minggu untuk memenuhi kuota hingga 600 peserta. Terakhir, saya dapat laporan dari teman-teman Fasil Depok yang daftar baru 325 orang. Artinya, kita masih ada 275 orang lagi yang harus kita ajak. 275 orang, kalau tiap-tiap UKM mengajak 2 atau 3 saja temannya untuk ikut program ini, saya yakin dan percaya kuotanya akan terpenuhi. Ya. Kang, kalau kuotanya nggak terpenuhi gimana? Kalau kuotanya tidak terpenuhi, mungkin teman-teman hanya difasilitasi oleh 1 atau 2 orang Fasil saja. Tidak 3. Atau mungkin bahkan tidak bersama saya. Gitu. Kenapa? Karena program ini dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan ke badan pemeriksa keuangan sehingga sudah diterapkan perbandingan antara jumlah UKM dan jumlah Fasil. Ya, jadi titik tekannya adalah yuk sampai hari Minggu kita ajak teman-teman semuanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita untuk ikut program ini karena program ini bermanfaat dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita mengajak kebaikan untuk orang lain akan berlipat ganda. Ya, untuk teman-teman yang masih ragu kegiatan ini benar atau tidak, tadi sudah dengar testimoni di tahun lalu bahwa kegiatan ini berjalan dan insya Allah mendatangkan manfaat untuk teman-teman yang lain. Ya, itu saja dari saya, Kang Cahyadi. Baik. Silakan nanti dihandle sama Kang Cahyadi untuk lebih detailnya. Ya. Sebagai koordinator Jabodetabek, saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk mengikuti forum ini. Semoga teman-teman di Depok bisa sukses dan maju bersama. Terima kasih, saya izin live. Selanjutnya saya serahkan kepada Fasil-Fasil Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan semua, pertama, ini acara kami rekam, sehingga katanya tadi ada yang japri belum sempat nonton. Oke, insya Allah nanti akan kita share di YouTube juga. YouTube-nya masih sama seperti tahun lalu, Info Viral Today Podcast, yang Mas Renata juga udah subscribe ya. Terima kasih. Kemudian untuk, ketawa senyum kan? Nah,
sedekah tuh. Oke, selanjutnya kemarin itu kita sudah siaran bersama Kominfo loh di Radio Inyong ya. Kita wawancara Kominfonya, benar nggak sih nih program? Silakan di YouTube Info Viral Today Podcast-nya sudah ada siaran resminya sehingga teman-teman akan bisa lihat, oh ya orangnya siapa nih yang Kominfonya ya, berarti oh benar nih gitu ya. Untuk yang Bu Aviani, tetap semangat ya, karena beberapa waktu yang lalu saya sedang mendampingi orang produsen yang membuat apa, pencuci piring, karbol, kemudian juga apa semacam kayak molto gitu, itu sebulannya 10.000 botol loh produksinya, dan dia minta pendampingan legalitas, sehingga kita akan siap dampingin ke Dinas Kesehatan untuk perizinannya. Kalau promosinya dia udah semangat banget. Nah sekarang kita tinggal yuk, apapun produknya, selama itu adalah produsen, dan itu punya Bapak Ibu sendiri, insya Allah kita para fasilitator akan siap ya mendampingi selama 6 bulan berjalan ini. Baik, dari saya informasi seperti ini, saya akan berikan kepada Mas Ray untuk kita bisa closing statement di jam beberapa menit lagi kita akan berakhir. Baik Mas Ray, silakan closing statement. Baik, terima kasih Kang Aceh. Suara saya terdengar jelas? Merdu, jelas. Oke, terima kasih. Tadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti seminar pada sore hari ini kepada Bapak Ibu semua calon peserta pelatihan Active Selling 2022 Kementerian Kominfo. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan sangat jelas ya oleh Kang Mus, Kang Acai tentang benefit yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Namun yang ingin saya tekankan adalah di tahun ini sangat istimewa menurut saya, karena nanti untuk pelatihan beberapa platform misalnya seperti Tokopedia, Shopee, terus juga dari Facebook, terus dari beberapa platform yang lain seperti fintech juga, itu yang akan memberikan materi langsung dari mereka. Jadi kalau tahun lalu kita belajar tentang Shopee dan Tokopedia mungkin melalui saya, melalui Kang Mus, Kang Acai, tapi tahun ini langsung yang memberi pelatihan adalah orang dari Shopee dan Tokopedia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya secara detail di sana. Nanti ketika operasionalnya bagaimana, ada yang dirasa susah bisa tanya ke kami para fasilitator. Tapi yang paling utama itu, jadi langsung diberikan pelatihan oleh platformnya, gitu ya. Jadi saya rasa sih insya Allah tahun ini akan lebih menarik, insya Allah manfaat dan benefit yang akan Bapak-Ibu rasakan akan lebih banyak, dan semoga bisa meningkatkan omset penjualan, terus kekuatan branding, dan tentunya juga Bapak-Ibu bisa segera naik kelas. Jadi sayang sekali jika tahun ini tidak ikut. Dan harapan saya adalah Bapak Ibu yang sudah ikut sekalipun, tolong ajak teman komunitas UMKM-nya, ajak tetangganya, ajak orang-orang yang memiliki usaha mikro di sekitar Bapak Ibu semua, ajak untuk mengikuti pelatihan ini. Karena sayang sekali jika kuota yang diberikan yaitu 800 peserta hanya diisi setengahnya, begitu kan. Jadi kalau bisa dioptimalkan, semoga Bapak Ibu semua bisa membantu kami juga untuk meng-share informasi dari pelatihan ini agar banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari kegiatan ini, seperti itu. Jadi itu saja dari saya, semoga Bapak Ibu yang sudah daftar bisa terus semangat selama 6 bulan mengikuti pelatihan ini, dan tadi sudah disampaikan juga Kang Mus dan Kang Acai, nanti akan ada pelatihan via Zoom kurang lebih 1 bulan, lalu selebihnya akan pendampingan secara tatap muka ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki masa endemi, jadi insya Allah kita bisa pertemuan tatap muka dengan aman, dan tentunya itu akan memiliki greget yang lebih lah. Kalau kita via Zoominar kan dulu kayaknya ada yang kurang nih, kayaknya ada yang nggak nyampe, kayaknya saya mau nanya tuh kurang luwes gitu kan. Tapi nanti dengan adanya pertemuan tatap muka ini, Bapak-Ibu bisa langsung nanya dengan apa sih yang menjadi masalahnya di operasional tiap hari, apa sih yang menjadi kendalanya, bisa langsung ditanya dan bisa langsung dieksekusi. Saya rasa itu saja, tetap semangat, dan pesan saya terakhir itu tadi, ajak teman-teman di komunitas UMKM-nya, ajak tetangganya, ajak kanan-kirinya yang memiliki usaha mikro, atau mungkin usaha kecil, ajak aja semuanya. Jadikan teman pelatihan, yang mungkin di sini ada pengurus di kelurahan,
share ke grup UMKM kelurahannya, mungkin ada yang sebagai pengurus di kecamatan, share ke grup UMKM kecamatannya, ajak semuanya untuk gabung dan bisa bareng-bareng dengan Bapak Ibu belajar bersama kami. Mungkin itu saja Kang Acay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dadang, gimana persiapan untuk ininya ke rekan-rekan yang lain? Kang Dadang, mangga lanjut. Ya, kalau dari saya sih mungkin hampir sama kayak Mas Renata ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya, yuk mari kita belajar lagi gitu bareng-bareng. Dan bagi yang baru gabung, insya Allah program ini sangat bermanfaat. Jadi ikuti terus info-info dari kami, dari Kang Aca, dari Mas Re, agar gak ketinggalan gitu. Mungkin gitu aja, Kang Aca. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ajak yang lain ya. Oke. Okay. Insyaallah Mas. Ya, semangat Bapak Ibu semua. Oke. Okay. Sama-sama menebar kebaikan. Selamat berbuka puasa untuk satu jam ke depan. Ya, terima kasih Mas. Barokallahu fiik. Semua salam sehat. Baik, 1 2 3.